Semuanya udah V4, let's go. Kok aku tanda menyesalin ya? Ih Bang Juan kok gak marah-marah? Akun 55 dolar masa gitu aja? Oi, 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 oi. Balik lagi sama aku, Exau kawan-kawan. Di video kali ini teman-teman aku udah gak pakai akun realku, melainkan aku pakai akun Jimoy. Atau username-nya itu adalah RapCapVZ ya. Yang mana guys, akun ini tuh adalah akun 55 dolar plus diskon ya guys sebenarnya. Jadi 55 dolar plus diskon. Jadi kita bakal lihat apa aja sih isi dari akun 55 dolar plus diskon. Nanti aku bakal kasih tahu kalian maksudnya plus diskon itu gimana ya guys. Jadi gak usah lama-lama, langsung aja kita masuk ke videonya. Tapi seperti biasa jangan lupa untuk join ke grup Robloxku sama grup Discordku yang udah aku taruh linknya di deskripsi. Dan kalau kalian mau top up langsung aja ke extor.id ya guys. Dijamin murah dan cepat. Aku juga udah taruh linknya di deskripsi. Let's go. Kita lihat aja avatarnya teman-teman. Aku rasa avatarnya sih gak ada yang GG. Beneran gak ada yang GG ya guys. Kosong avatarnya. Total ini akun berarti Bloxfruit doang. Walaupun ada beberapa item yang aku lihat berbayar ya guys. Kayak kalian lihat di sini ada mukanya smile face head. Ini harusnya berbayar. Ini juga anime gok face head. Ini kayak niru-niru Goku. Ini juga topinya topi yang berbayar juga guys. Dan di sini ada sisa 10 Robux. Tapi aku rasa itu gak terlalu penting. Karena yang paling penting itu adalah review Bloxfruitnya ya teman-teman. Bloxfruit yang utama 55 dolar. Kita lihat game pass. Oke. Dua kali mastery sama dua kali drop chance. Oke. Ya. Aku pindahin balik kepalaku ke atas, guys. Guys. Aku tadi mau ke bawah ya. Aku tuh mau ke bawah loh. Aku mau ngecek V4-nya dulu, ya kan? Tapi aku pegang nih. Aku peganglah shark anchor-nya. Ternyata shark anchor-nya udah ada blessing ya teman-teman. Dan ada blessing burn. Jadi kita lihat aja dulu item-item lainnya ya teman-teman. Walaupun kita udah tahu dia punya blessing burn. Sekalian aja deh kita lihat soul gitarnya. Soul gitarnya gak ada apa-apa ya teman-teman. Kita lihat aja ke title specialist. Aku mau lihat V4. Oke, human udah V4. Rabbit udah V4. Shark udah V4. Angel udah V4. Gold udah V4. Cyborg udah V4. Oke ya teman-teman. Semuanya udah V4. Let's go. Bounty-nya 17,7M. Lumayan ya teman-teman. Bounty-nya 17,7M. Untuk color harusnya lumayan banyak lah. Masa yang legend gak ada legend? Legend udah punya semua ya teman-teman. Cuman yang even dia belum ada. Kitsune juga udah ada. Yang biasa dia cuman belum punya yang hijau ini ya guys. Sisanya dia juga udah unlock semua. Udah kebuka semua. Sayang banget sih ya yang ini belum ada ya teman-teman. Tapi gak apa-apa, lumayan untuk koleksinya. Aku pengen cek marinnya dulu sebelum kita cek yang lain. Aku penasaran sama bounty marinnya. Dan di sini pada rusuh bejer ya. Pada rusuh ya guys ya. Pada rusuh, please jangan nyerang aku ya bocil-bocil ya. Aku cuman mau ganti kemarin dengan tenang. Oke, teman-teman. Jadi aku udah ganti kemarin. By the way, kita cek aja dulu ya guys ya. 55 dolar itu kisaran 880.000 ya teman-teman. 55 dolar itu sekitaran 880.000. Jadi kita harus mengejar ke 880.000 dulu guys. Kalau nggak terkejar ya rugi banget ya teman-teman. Kita cek dulu ke item-itemnya. Tadi aku ngecek duitnya juga. Duitnya cuma 4 juta. Fragmentnya juga cuma 11.000. Gak wow banget. Untuk pedangnya yang berbintang juga lumayan ada 4. Sisanya nggak ada. Tapi pedang mythicalnya dia udah punya semua ya guys. Dan udah unlock all skill. Walaupun nggak semuanya kayak mastery 600 gitu. Enggak ya teman-teman. Soul gitarnya juga ada bintang. Tapi tadi kita cek nggak ada blessing ya teman-teman. Atau nggak ada curse juga. Udah unlock all skill juga. Untuk mythical aksesoris dia ada 2. Yaitu Leviathan Shield dan ada Dark Coat. Lumayan. Tapi yang even-even kayaknya dia belum ada ya guys aksesorisnya. Iya yang even dia belum ada. Tapi di sini dia juga udah ada Leviathan's Crown. Berarti ini bocah hunting Leviathan's banget nih teman-teman. Fruitnya juga biasa aja. Cuman ada 2 graffiti. Tapi storage-nya ada 4 guys. Lumayan. Dark Fragment ada 12. Leviathan Heart ada 4. Tadi udah kelihatan ya guys. Dari dia punya Leviathan Shield aja. Kita udah harus tahu kalau nih orang nih hunting Leviathan terus-menerus ya teman-teman. Dan beneran terjadi. Dia punya 4 Leviathan's Heart ya guys. Itu aja untuk bagian itemsnya dia. Gak ada lagi yang menarik. Aduh kok. Tapi tenang guys, kalian pasti mikir, Bang Juan kok gak marah-marah ya? Padahal 55 dolar loh. Tenang guys, tadi kan aku ada bilang sama kalian 55 dolar plus diskon ya teman-teman. Makanya aku belum marah-marah guys. Karena kalian bakal terkejut ya kan. Kenapa terkejut bang? Tunggu aja nanti. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Aku pengen cek permanen fruitnya. Permanen fruitnya ada roket, ada chop, baru 2. Kok aku tanda menyesal ini ya. Kemudian ada magma. Nggak jadi guys, ternyata ada magma. Ada Buddha juga. Portalnya ternyata nggak permanen. Tadi aku berpikir itu bakal permanen. Dow-nya permanen. Yang mahal-mahal dia ada permanen nggak guys? Oh dia ada kitsune
permanen. Oke, kita hitung aja dulu. Kita hitung pakai kalkulator ya, guys. Kita hitung pakai kalkulator ya. Kitsune 4000 Robux, kita hitung 4000 Robux. Kemudian ada Dou 2400 Robux, Buddha 1650. Oke, kemudian kita tambah lagi dengan magma di harga 1300 ya, guys. Dengan magma di harga 1300. Oke, kalau kita beli dari Robloxnya langsung ya, teman-teman. Harga Robux itu sekitaran 197,5. Kita kalikan, jeder. Oke. Udah balik modal ya, guys. Malah udah untung ya. Udah untung banyak karena tadi kita hitung 55 dolar itu adalah 880-an ribu ya tadi ya, teman-teman. Tapi ya kalian tahu sendiri, tadi kan aku ada bilang 55 dolar plus diskon ya, guys ya. Jadi kalian tunggu aja plot twistnya di belakang. Oke. Jadi segini ya, guys. Jadi akunnya sebenarnya kita udah untung hanya dari menghitung permanen fruitnya doang. Kita belum hitung game pass, walaupun tadi game passnya cuma ada 2. Kita belum hitung Sanguine Art-nya. Ini ada Master 600 juga Sanguine Art. Biasa bocil-bocil berani beli akun Sanguine Art mahal-mahal ya, guys ya. Belum kita hitung lagi tadi V4-nya ya, teman-teman. V4-nya tadi lengkap juga. Jadi GG ya, guys. Dan di sini aku mau ngecek Shark Anchor-nya ada blessing apa aja ya, teman-teman. Bukan Shark Anchor-nya ada blessing apa aja sih, lebih tepatnya dari semua pedang dia yang tadi berbintang, ada nggak sih yang punya blessing lain selain Shark Anchor ini yang punya blessing burning ya, teman-teman. Kita harapin ada ya, guys ya. Kita ketiki outpost, kita ketiki outpost, kita ketiki outpost. Oke, kita langsung masuk ke tower ini. Dragon Talent Sage, kita lihat aja dulu burningnya apakah OP banget, apakah ada unik yang OP banget. Dah, ternyata biasa aja ya, guys. Tapi lumayan lah, dia ada burning di Shark Anchor, yang mana Shark Anchor ini adalah pedang PvP yang benar-benar OP sebenarnya ya, teman-teman. Kemudian dia ada deadly level 1 juga, yang mana increase damage dealt to player. Jadi kalau kita ngedamage ke player itu naik 2%, lumayan banget sebenarnya. Sama ada piercing level 2, ignores 12% of defensive buff from item. Jadi kayak misalkan kalian ada defensive buff, misalkan dari race kalian, misalkan race shark gitu, itu bisa ditembus sebesar 12% ya, teman-teman. Di ignore, diabaikan. Lumayan banget nih untuk PvP. Aku coba cek cekin aja pedangnya yang lain ya, teman-teman. Kan 4 doang nih ya, dikit doang. Saber gak ada. Tapi apakah ada enchant? Gak ada ya, teman-teman. Sabernya gak ada enchant. Kemudian Dragon Trident. Aduh, mengecewakan coy. Gak ada. Gak ada juga ya, teman-teman. Tapi ada enchantnya, teman-teman. Ada Beast level 2, Piercing level 1, Sharp level 1, Siphon level 1 biasa aja. Gak sampai wow banget sebenarnya. Gravity Cane juga gak ada ya, guys. Jadi totally yang punya blessing cuman Shark Anchor-nya. Ih, Bang Juan kok gak marah-marah? Akun 55 dolar masa gitu aja. Sebenarnya iya, guys, ini kalau beneran 55 dolar ya, aku bakal nggak marah sih sebenarnya, karena juga udah untung juga ya, guys. Paling aku kayak kecewa kena mental doang ya kan, karena tadi dari permanennya aja sebenarnya udah untung ya kan. Dari permanennya tadi udah 1 jutaan sebenarnya. Belum lagi tadi aku belum cek full lagi ya, guys ya, sebenarnya untuk item-item kayak berbayar Robux-nya, kayak baju-bajuan yang berbayar tadi aku nggak cek lengkap, cuman cek beberapa doang, kayak topinya tadi ada beberapa muka doang, sama aksesoris tadi aku juga belum cek. Ya nggak masalah lah, guys ya, tadi aku juga ada lihat V4-nya lengkap juga, jadi no problem. Tadi marinnya berapa, guys? Tadi aku lupa. Aku nggak ngecek tadi marinnya. Aku nggak ngomong ke kalian ya tadi marinnya berapa. Aku yang lupa apa gimana sih? Aku udah pikun ya. Bentar deh, guys, kita cek aja deh marinnya. Tadi aku lupa, guys. Tadi kayak aku udah join marin, cuman aku lupa bilang sama kalian. Oh, ternyata cuma 2,8M. Pantes aku tadi nggak ngomong mungkin ya, karena nggak jelek gitu kan. Kalau masalah God Human harusnya udah punya sih ya, teman-teman. Harusnya sih udah punya God Human. Soalnya nggak logis banget nih kalau nih bocah nggak punya God Human ya kan. Harusnya nih bocah udah punya God Human ya, teman-teman. Udah punya ya, guys. Nih aku coba cek God Human-nya juga udah punya. Mastery 600 juga kah? Beneran dong, guys. Mastery God Human-nya 600 juga. Becir. What the heck, man. Jadi lumayan banget lah ya, guys, sebenarnya overall akunnya secara keseluruhan. Untuk title Pirate King pasti nih bocah nggak punya lah ya, guys, karena dia belum 30M. Cuman secara keseluruhan aku rasa udah oke, karena ada V4-nya udah lengkap. Setidaknya dia punya satu blessing yang di pedang yang juga OP. Tadi permanennya juga lumayan. Ada Do, ada Kitsune, tadi yang mahal-mahal ada Buddha juga. Aku rasa udah oke banget sebenarnya akunnya. Nah, Bang Juan jelasin dong apa artinya 55 dolar plus diskon. Jadi gini, guys, selama ini aku buat series ini ya, teman-teman, dimana aku buat series yang aku review akun berdasarkan nominal harganya. Misalkan dari 1 dolar ke 5 dolar ke 10 dolar, 15 dolar, 20 dolar. Itu setelah aku post videonya, itu bocil-bocil pada DM aku, "Bang Juan, akun yang 20 dolar sini lah aku beli, Bang Juan." Ya gimana, guys, aku nggak ada niat sebenarnya untuk ngejual akun-akun tersebut gitu loh. Tapi
Tapi guys, walaupun aku gak lihat jual akun-akun tersebut, karena banyak banget yang DM aku, makanya sebenarnya nih video aku buat ya guys. Jadi guys, tadi aku bilang sama kalian akun ini adalah akun $55 plus diskon ya teman-teman. Karena guys, akun itu ada di Xstore underscore akun. Di sini aku jamin aman ya guys ya, semua akun-akunnya aku jamin aman. Nah di sini tuh tadi awalnya harganya 800 ribuan, tapi karena Xstore underscore akun ini baik banget ya guys, dikasih diskon guys. Jadi akun yang tadi aku punya ini cuman di harga 550 ribu. Jadi kisaran berapa tuh ya? $40 kali ya? Gak tau deh, kisaran segitu deh guys sebenarnya. $55 plus diskon, maksudnya gitu ya teman-teman. Tapi sekali lagi aku bilang sama kalian, diskonnya gak permanen ya teman-teman, ada momen-momen tertentu. Dan untuk sekarang masih banyak diskon-diskon. Jadi kalau kalian mau cek-cek akun yang mungkin kalian lagi nyari-nyari akun ya kan, daripada kalian DM aku ya, mending kalian langsung cek aja ke Instagram Xstore underscore akun. Abis itu kalian terserah kalian mau lihat-lihat ini akun semua ya. Terserah kalian mau milih-milih akun yang mana, mana yang kalian cocok, mana yang kalian suka ya. Kalau cocok ya tinggal angkut, udah gitu aja guys. Gak cocok juga gak usah angkut, simpel hidup ya kan. Jadi gitu aja teman-teman ya. Gak usah DM-DM aku. Kalau kalian mau cari akun-akun yang cocok, langsung aja ke sini karena bisa diskon. Bukan hanya diskon sih guys, kalian juga bisa nego ke adminnya. Ini aku kasih tahu suatu rahasia ya teman-teman. Jadi kalau misalkan dibuat harganya misalkan 200 ribu, kalian nego aja guys. Nego aja, oke? Kalau cocok sama harga nego kalian dan adminnya setuju, yaudah tinggal kalian ambil. Kalau nggak cocok juga nggak usah diambil, nggak masalah, cabut ya kan? Sesimpel itu, oke? Dah gitu aja guys, jadi jangan DM aku lagi. Gitu aja sih guys untuk video kali ini ya. Aku harap kalian enjoy lah ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk join ke grup Roblox sama grup Discord yang udah aku taruh linknya di deskripsi. Dan kalau kalian mau top up langsung aja ke xstore.id, aku juga udah taruh linknya di deskripsi. Ditunggu juga guys, aku kayaknya bakal ada review akun $70. Ini beneran guys, sebenarnya aku udah record ya $70 tersebut, aku udah record. Aku bisa bilang sama kalian akunnya wah gila sih teman-teman. Cuman aku nggak mau spoiler lebih panjang, aku kasih tahu aja akunnya gila sih guys $70. Tapi untuk sekarang nikmatin aja yang $55 ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya ya guys. Mama kalian orang baik, mama aku orang baik, mama Eko juga baik banget. Peace out. Subscribe.